Persita Tangerang versus Madura United. Oke, kita robek jadi dua. Kita suruh Wowo untuk pilih siapakah yang menggunakan pertanyaan ini. Ya, Wowo pilih, Wowo yang dipilih Wowo itu yang menang. Sini, Wak. Nih. Ini, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satu Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke, teman-teman, balik lagi di konten prediksi-prediksi bareng Wowo si burung gagak. Nah, kali ini prediksi di BRI Liga 1 hari ini. Pertandingan antara Persita Tangerang versus Madura United. Oke, kita robek jadi dua. Kita suruh Wowo untuk pilih siapakah yang menggunakan pertanyaan ini. Yuk, Wowo pilih, Wowo. Yang dipilih Wowo itu yang menang. Wowo. Sini, Wowo. Nih. Ini, Wowo. Pilih salah satu, Wowo. Pilih salah satu, Wak. Wah, itu yang dipilih apa tuh? Coba lihat, ya nggak mau dilihat dia. Wah, yang kalah Persita teman-teman, berarti yang menang Madura United ya. Nih, bukan, wait, jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat nonton video di Satu Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, gue di sini mau ngejelasin soal konten prediksi ini tuh, kan udah dibuka aja masih Wowo. Kenapa Wowo? Kepo kamu? Kepo dia. Nah teman-teman, soal konten prediksi ini mungkin ada yang anggapnya serius banget ya. Wah, gak bener nih prediksinya, salah. Namanya juga prediksi ya. Nah terus ada yang bilang gue ngeramal. Jujur, gue gak ngeramal ya. Ya ini cuma sekedar konten seru-seruan aja teman-teman. Tapi sebelumnya gue mengucapin terima kasih banyak buat yang udah dukung channel ini sampai sekarang ya teman-temannya. Alhamdulillah udah 100.000 subscriber berkat dukungan kalian semua. Terima kasih. Terima kasih juga buat yang udah sering-sering nonton video di Satu Sakti, yang sering komen, yang sering share video ini, like dan sebagainya teman-teman. Terima kasih semuanya. Aduh, sakit eh. Semoga kalian panjang umur, semoga kalian dilimpahkan rezekinya ya. Doa kalian ke channel ini berbalik juga ke kalian. Jadi sama-sama bisa mencapai apa yang diinginkan teman-teman. Oke, lanjut lagi di inti konten ya, soal konten prediksi. Di sini gua mau sedikit ngejelasin kenapa sih prediksinya pakai burung gagak si Wowo ini teman-teman. Karena gini teman-teman, gue pengen ngasih tahu ke teman-teman semua kalau burung gagak itu termasuk burung yang pintar ya. Kayak barusan aja udah kebukti banget ya teman-teman ya, bisa buka pintu sendiri. Luar biasa. Sini Wowo, hey. Nah sebelumnya juga udah pernah pakai tupai, pakai ayam si abah yang sudah menghilang ya, terus pakai burung gagak selain Wowo juga udah, pakai kura-kura juga udah. Nah di sini gue kenapa pakai burung gagak terus-terusan ya, karena gue pengen ngasih tahu kalau burung gagak itu termasuk burung yang pintar seperti itu teman-teman. Biar ngilangin mitos orang-orang lah. Di sini gue pakai burung gagak bukan karena dia mitosnya itu mistis ya, mitosnya itu mistis apa, mitosnya itu tentang yang gaib-gaib gitu teman-teman, bukan. Malah gue pengen ngilangin itu teman-teman, buat lucu-lucuan aja tuh kayak gitu tuh. Ya semoga teman-teman bisa mengertilah apa tujuan dari konten prediksi ini. Biar teman-teman terhibur juga, biar jadi lucu-lucuan aja. Kayak, wah bener nih yang diprediksi Wowo gitu. Kayak berangan-angan ibaratnya teman-teman. Misalnya ini ada pertandingan Indonesia versus Thailand. Kayak kemarin tuh, Indonesia versus Thailand. Terus diprediksi sama Wowo, wah bagus banget nih Wowo pilihnya Indonesia. Wah Wowo pilihannya bener nih. Kan jadi kayak apa ya, kayak makin seru. Mana sih Wowo buktinya, bener gak sih prediksinya gitu. Tapi balik lagi,
konten prediksi jangan dianggap serius ya teman-teman ya. Ini cuma hiburan. Jadi ini bukan konten yang si paling tahu lah ibaratnya, si paling tahu. Gak gitu teman-teman, bola itu bundar ya. Jadi Wawa hanya sekedar milih, terus dia nyebutin siapa pemenangnya, udah sekedar itu aja teman-teman. Wah ternyata ini pemenangnya. Kalian bisa memikirkan lagi tuh, terus nonton pertandingannya dan kalian lihat ternyata betul pilihan Wowo. Ya oh ya, nih Wowo teman-teman, Wowo ini lagi mabung ya. Tuh Wowo, makan apa kamu? Tuh lihat pintar banget dia, walaupun pintunya dibuka dia nggak mau keluar teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena ada gue ya. Kalau gue ke depan dia baru keluar tuh biasanya, ngikut. Ini karena gue di depan kandangnya nemenin dia dan akhirnya dia betah di sini teman-teman. Nih mau makan cat food nih. Tuh padahal di mulutnya ada tuh. Ditaruh kan pilih yang ini. Tuh, lihat dia makan. Tuh lihat lucu banget. Nah, pada umumnya orang-orang taunya burung gagak tuh karnivora ya. Padahal dia tuh omnivora teman-teman. Dia pemakan segalanya. Nggak cuma daging. Dia juga makan kayak makanan instan, kayak cat food ini. Cuma dia lebih suka basah nih teman-teman. Dibasahin ya. Terus buah-buahan juga suka dia. Eh, nih, sini. Wow. Makan. Nah untuk teman-teman yang pengen beli burung gagak bisa DM Instagram Satwa Sakti atau order di Tokopedia Satwa Sakti. DM aja ya teman-teman ya, nanti kalian bisa beli. Kalau untuk jenis gagak besar atau gagak gauk atau raven ini, itu anakannya harganya 1.500.000 teman-teman. Tapi jangan nawar Wowo ya, karena Wowo nggak dijual. Good boy. Dia sukanya disuapin teman-teman. Hey. Nih. Oh. Tuh, lucu banget dia. Hey, no. Hampir tangan gue yang dimakan. Nih. Ditangkap ya. Nih bisa nangkap juga dia teman-teman. Wait. Oh. Pinter kan, Wok. Lagi, Wok. Tuh. Wok lagi, Wok. Wok lagi, Wok. Lagi, Wok. Eh. Lagi, Wok. Wok lagi, Wok. Wok lagi, Wok. 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 Boleh jatuh. Wok. 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 Jangan ke situ, ekor kamu rusak ntar. Sini, sini, sini. Dia udah nembuh ekor ya. Ada yang cemburu tuh, yang lain pada bunyi. Wok. Wok. Sini. Sini. Good boy. Masih ada tuh di mulutnya. Banget. Wok. Wok. Nih, jangan patok dong. Naik, 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 naik. Naik sini lagi, naik. Good boy. Tangkap lagi. Lagi, Wok. Oke. Udah kenyang kali ya, Wok. Tuh, dia tuh hampir sama kayak monyet, kayak hamster. Pokoknya hewan-hewan mamalia pengerat gitulah suka dikumpulin di sini teman-teman, di pipinya ya, makan-makan kemudian pipinya habis itu dilepain lagi, diumpetin di mana buat makan nanti. Lucu banget pokoknya. Tutup ya, Wo ya. Tutup, jangan dibuka lagi, nggak boleh dibuka tuh. Bener kan, cerdas banget dia. Hei, ini udah tutup. Tutup ayo, tutup. Tutup ayo, tutup. Tutup ayo, tutup.
Udah. Oke teman-teman, jadi kelar ya. Gue udah ngejelasin soal konten-konten prediksi. Semoga teman-teman semua paham. Terima kasih buat yang udah dukung channel ini sampai saat ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.